Kava yang konten gatonya Go Girl. Aku Vita, graphic designer Go Girl. Ya, Kak Vita, kita hari ini mau ngapain? Kita hari ini mau merawat bulu mata kita. Ya, kita mau mempercantik nih ke apa tadi, Everlast. Ya, di Kelapa Gading. Ya, kita mau nyobain lash lifting sama lash extensionnya. Ya, jadi kayak gimana hasilnya? Penasaran? Nanti. Jangan penasaran. Dah. Datang ke Everlast hari ini, gimana bisa aku bantu? Ya, jadi kita punya permasalahan apa? Ininya tuh botak ya. Kalau kayak aku kan agak turun tuh bulu matanya. Kalau aku tuh kayak nggak ada, emang jarang, kayak nggak tumbuh gitu. Oh, baik baik. Jadi kita di Everlast ini kita ada dua produk. Mungkin aku bisa sarankan dulu untuk Kak Vita, mungkin aku sarankan lash lift namanya. Kalau untuk Kakak, aku sarankan lash extension. Oh gitu. Bedanya apa sih? Kalau lash lift itu sebenarnya kalau bulu mata aslinya sudah panjang, cuman mungkin arahnya ke bawah seperti problem yang tadi Kak Vita ingin tackle ya. Jadi kita bisa melentikannya, diangkat tanpa menggunakan panas ya Kak. Jadi tidak merusak. Nanti bentuknya dia udah seperti kayak pakai eyelash curler. Jadi dia udah melengkung perfectly gitu dan mengangkat gitu. Kalau sedangkan extension itu lebih cocok untuk orang yang bulunya mungkin emang nggak panjang dan nggak lebat, tapi pengen sesuatu yang lebih dramatis mungkin. Jadi bulu mata asli Kakak akan ditambah dengan bulu satu helai atau multiple helai bulu extension. Jadi sekarang aku udah selesai lash lift. Sekarang aku mau lihat hasilnya kayak gimana. Lucu sih. Lucu, lucu. Iya bagus, iya lucu banget. Oh, aku cantik, jadi pengen kondangan tiap hari. Jadi mau cerita sedikit ya. Menurut aku untuk harga lash lift-nya segini sih worth it sih buat hasil. Dan ini kan buat 2 bulan ya, jadi kayaknya sih worth it banget. Pertama aku tuh tadi disuruh masuk ke ruangan gitu kan, terus disuruh tiduran selama 2 jam. Kan tuh 2 jam biasanya bete ya, itu gak sama sekali. Mbak-mbaknya tuh kayak kooperatif gitu. Pas pemasangannya sih gak ada sakit-sakitnya sih, malah enak-enak aja. Jadi ini hasil dari kita berdua. Ini hasil lash extension-nya, hasil lash lift. Ya, kok kamu punya rekomendasi tempat yang pece? Pengen kita datangin juga, kita cobain ya, bisa komen di bawah. Atau langsung aja tag Instagram Google ID, Kak kesini dong gitu. Kan kita bersedia jalan-jalan cantik buat kamu. Sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Google TV. Soalnya gak bakal rugi sih, ya kan? See you in the next video. Bye. Thanks for watching.